Pemirsa, pencurian uang tunai ratusan juta rupiah di dalam mobil terekam CCTV. Di Jambi, uang sejumlah 90 juta rupiah raib di gondol maling dengan modus pecah kaca. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, uang 200 juta rupiah dicuri dari dalam mobil saat korban lengah. Detik-detik pencurian uang tunai terjadi di Jalan Depati Parbo, Desa Karya Bakti, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi. Aksi dua pelaku tergolong nekat lantaran beraksi di tengah keramaian. Uang senilai 90 juta rupiah yang baru saja diambil dari sebuah bank raib digondol para pelaku. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah makan dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan. Pelaku memecahkan kaca pintu bagian depan dan mengambil uang yang tersimpan di dalam dasbor mobil. Diduga pelaku telah membuntuti korban saat mengambil uang di bank. Polisi tengah menyelidiki kasus pencurian ini dengan meminta keterangan korban dan sejumlah saksi lainnya. Itu uangnya tabungan nambang atau seperti apa? Jual beli lahan. Lahan sawit. Ya, lahan sawit. Ya, rencana mau beli lagi uangnya, uang untuk beli lahan lagi. Ya, rencananya mau beli lagi lahan. Berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami amankan, itu sebanyak 2 orang, di mana satu pelaku yang memecahkan kaca mobil, kemudian satu pelaku adalah bertindak sebagai atau berperan sebagai pengendara sepeda motor pada saat setelah barang diambil atau uang diambil, si pelaku satunya langsung menyambut dan kabur. Di Jawa Timur, kejahatan serupa terjadi di depan toko Jalan Gajah Mada, Kepuharjo, Lumajang. Dalam rekaman CCTV terlihat korban dibuntuti pelaku dari belakang. Saat korban membuka pintu mobil sisi kanan, pelaku menyelinap membuka pintu sisi kiri dan mengambil kantong kresek berisi uang 200 juta rupiah. Korban sempat mengejar, sayang pelaku kabur bersama temannya dengan sepeda motor. Usai mendapat laporan, polisi bersenjatakan lengkap langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus kini dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang. Tim Liputan iNews melaporkan.